Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini dan kita akan melanjutkan perjalanan kita di RL Craft. So, gue melanjutkan untuk menyerbu dungeon yang kemarin ya. Gue catat koordinatnya itu di bawah. Kita akan ke situ lagi coy. Tapi, kali ini gue tidak akan stupid seperti kemarin ya. Maju tanpa persiapan gitu ya, dan mati berkali-kali. Di video kali ini gue gak akan mati lagi coy. Gue janji, gue gak akan mati lagi. Di sini gue udah ngebawa panah dengan 64 arrow yang gue harap bisa ngebantu gue. Gue punya dirt, gue akan bawa dirt lagi. Karena dirt itu sangat butuh ya. Karena gue harus ngebikin apa sih, kayak jalan ke atas gitu loh. Karena beberapa dari kalian bilang kalau di atas itu ada boss, kalau dia matiin, semuanya yang ke bawah itu bakal hilang semua coy. Jadi itu yang akan gue lakuin sekarang ya. Kita OTW aja. Let's go. Apaan tuh anjir? Sumpah gue belum apa-apa loh. Lurker. What is that man? Apa ini lurker? Gue lagi mau ngambil air gitu kan. Sini lu. Lemah banget anjay. Dia lemah banget sumpah. Tapi dapat string lumayan. Dapat poison gland juga. Gue gak ngerti. Yaudahlah ya. Baru mulai. Literally baru mulai ini. Kita ketemu sampai di towernya aja ya. Atau kalau misalkan ada kejadian-kejadian bodoh lagi ya kita stop di situ, oke? Wait a minute, gue tahu tempat ini. Gue tahu tempat ini. Hahaha. Tenang. Kali ini gue tidak akan jatuh di perangkap yang sama ya guys ya. Aduh, gue nggak bawa pickaxe dong. Tapi nggak apa, gue hancurin dulu pakai tangan ya. Tenang gaming, nggak akan jatuh ke kesalahan yang sama gue. Sumpah gue kenapa nggak bawa pickaxe ya? Gue lupa mulu loh. A few moments later. Mau sampai berapa lama coba kita? Kayak orang bodoh anjir, gue lupa gue punya ini ya. Mendingan gue tebang pohon gitu kan. Dapat stick. Ini gue taro. Habis itu gue tinggal giniin. Oke, okay. Oh ini kayaknya udah gue ambil deh. Oh iya ini udah gue ambil anjir. Ah dan gue jatuh. Kocak. Oke. Kita kembali ke tower, oke? Okay. Tower mana ya? Sudah sana harusnya. Nah, itu dia tower itu. Hah, air. Ada air. Minum dulu. Butuh minum gaming, oke. Okay. Aman jiwa, oke. Okay. Gue disiapin blok di sini. Gue siapin makanan dulu. Gue butuh makan juga. Gue nggak bawa ini ya, nggak bawa buat ngehil, nggak apa teman-teman. Kita akan langsung aja, oke? Okay. Kita serbu coy ini dungeonnya ya. Tenang. Gue pakai cara yang pintar sekarang, nggak bodoh kayak kemarin gitu ya. Tenang gaming, ini apa lagi? Oh ini yang kemarin nih anjir, looks great. My god, no. Tar dulu, nggak mau lawan lu gue, tar aja ya. Oh my god, gue salah masuk dong. Oh my god, oke okay, coba bunuh ya. Gue nggak tahu ini bagus. Ternyata lemah anjir. Black plague. Oke. Okay. Black plague. Black Plague. Gua enggak tahu itu apaan, tapi gua tidak suka kedengarannya jadi gua akan sembunyi di sini aja, oke? Okay? Oke, okay, gila, gua langsung drop frame, coy. Gua langsung drop frame ini, gua enggak tahu ada berapa banyak monster. Tapi yang pasti gua sampai langsung drop frame, coy. Oh my god, berat banget. Gua sampai drop frame. Oh my god, oke. Okay. Oke, okay, gua sampai drop frame. Black Plague is no longer in spawning mobs. Oke, okay, ada berapa banyak mob ini? Gue sampai nge-lag banget, buset. Oke, okay, bentar guys. Ini terpaksa banget. Ini karena nge-lag banget, gue coba untuk matiin shader dulu bentar ya. Matiin shader bentar ya. Ini terlalu banyak mob ini. Oke. Okay. Gila masih drop loh. Gila bayangin guys, tanpa shader sekalipun gue masih nge-lag, coy. Karena saking banyaknya mob ini loh. Mob dari mana ya gue enggak ngerti ya. Tapi kayaknya udah ini sih. Udah mulai agak baikan ya. Kenapa ini? Kok gue gak bisa pergi? Gue gak tau kenapa, tapi gue gak bisa pergi dari sini. Jadi gue akan coba untuk spawn ini. Keluarlah semua! Hewan-hewanku! Hajar mereka semua yang mencoba berani membunuhku ya. Tolong! Ini kenapa gue gak bisa keluar dari sini ya? Siapa yang nyerang gue gitu? Enggak, siapa yang nyerang gue gitu? How?
How? Bagaimana gue bisa mati gitu di sini? Hah? Bagaimana cara gue bisa? How? Siapa yang nyerang gue gitu kan? Ada yang invincible anjir. Apa itu yang invincible? Oke, gue udah bisa pergi sekarang. Ada apa sih di luar? Oh my god. Apaan itu anjir? Tolong hewan-hewan gue ya. Tolong hewan-hewan samanan gue sini, woi. Itu woi, itu apaan, buset. Serem banget, sumpah. Wow, banyak banget, gila, apaan lagi tuh. Oke. Apaan lagi tuh, anjir, tolong. Oke, gue coba untuk naik aja kali, teman-teman ya. Kita coba aja langsung sampai ke atas aja ya, karena ini aneh banget sih. Tiba-tiba ada kayak black plague gak jelas gitu, gue gak ngerti itu apa. Lalu ya tiba-tiba jadi nge-lag banget. Gue gak tahu ada berapa banyak mob yang dia spawn. Oh gila, itu apaan lagi, itu ada reaper. Ini ada, gue gak tahu ini apa ya. Itu apa, dia karena gue dong. Dajjal dong, dajjal cok, bermat. Oh my god, literally itu dajjal anjir. Oh ini yang nyerang gue ini anjir. Wah, Sasageo Banshee. Oke. Dia Banshee guys. Banshee. Banshee. Oke. Oke. Oke, gua aman. Gua aman gaming. Tenang. Gua masih aman. Oke. Mana yang tadi dajal mata satu? Enggak mau nyerang gua kah dia? Woi, sini lo. Gua enggak takut sama lo. Oh, itu Reaper musuh apa? Oh. Oke. Okay. Reaper ternyata musuh. Reaper lo. Sini lo, Reaper. Gua enggak takut, lo lemah sebenarnya, gua tahu. Level 10. Literally level 10, guys. Level 10. Gua ngerti dari mana itu asalnya ya. Tolong. Ini harusnya gua gak mati di episode ini, tapi kenapa terjadi hal-hal kayak gitu ya? Tolong ya, aduh. Ada Reaper, ada makhluk dajjal, terus ada apa? Banshee tadi ya. Ada Banshee. Apalagi tuh? Ngeselin banget ya. Mantap sekali nih RLCraft. Aku tidak sabar untuk bermain RLCraft terus. Aku sangat suka RLCraft. Sorry ya guys ya, kita nggak pakai shader dulu karena nggak tahu kenapa tiba-tiba rada nge-lag gitu loh RLCraft, nggak ngerti gue kenapa. Kayak rada-rada nge-lag gitu, nggak jelas. Oh itu dia. Oke, dan oke. Gue baru bangun cuk. Literally gue baru bangun gitu kan. Wah, sumpah gue benci banget sama hewan itu. Nggak bohong, gue benci banget sama itu hewan satu. Reaper ya. Nggak bohong, gue benci banget. Walaupun dia lemah banget gitu sebenarnya. Cuman ngeselin banget sumpah. Gua ngeliat dajjal lagi jir tadi di situ sumpah. Di sini ada lagi nih. Tuh, gua ngerti itu apaan, cok. Apa itu anjir? Hewan apa itu, woi? Oh my god, itu apaan lagi, guys? Gimana cara kita bisa balik ke aduh. Ini nih, tempat kita di sini sih untungnya. Oke, kita coba ya. Itu black plague, guys. Itu black plague tadi tuh. Itu gua belum pernah ketemu tuh sebelumnya. Itu pasti gara-gara yang black plague itu ya. Gara-gara black plague itu udah bikin lemot. Apalagi ini barang gue semua nih. Oh my god. No, Not you again. Awas aja, mati lagi gue. Sama yang level 10 itu ya. Apa lo? Mati sono. Mana tongkat gue, cok? Oh ini dia. Tongkat kematian, helm. Oke, gue aman. Oke, nice. Gue dapet tongkat gue lagi. Makanan. Lalu ini, gue nggak tahu ini buat apa, gak tahu buat apa. Dirt gue mana ya? Buat naik ke atas ya. Gue butuh dirt sih sebenarnya. Gue pengen naik ke atas, coy. Sumpah, gue pengen naik ke atas. Pengen gue bakar semua yang di atas bosnya ya. Oke, kita coba naik ke atas langsung teman-teman ya. Kita naik, coy. Tenang, kita harus smart ya. Gue butuh minum, cuk. Kita minum dulu ya.
Minum dulu, minum gaming, sabar. Gue punya ide yang sedikit jenius, guys. Jadi begini nih, ketika kita udah sampai atas, itu kan ada bos, dan katanya bosnya tuh kayak golem gitu kan. Gue akan bikin jalan keluar ke sana. Nanti ketika bosnya udah ngejar gue akan jatohin dia biar ke bawah, coy. Gila, big brain banget gak gue? The most big brain time ya. Tenang aja, cuy, kita pasti berhasil. Oh no. Oh no, kelebihan. Kelebihan, oke. Okay. Kelebihan. Oke, okay, kelebihan. Oke, okay, kelebihan. Saatnya kita untuk boleh deh satu kali. Dua kali. Oh my god. No 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 no. Kita bikin ke sini. Terus no. Gua tidak mengerti apa yang mendorong gua gitu, guys. Gua diam aja di tempat tuh perasaan lo, sumpah. Gua tidak ada tidak diserang siapapun gitu. Gak ngerti gua, tiba-tiba kayak ada angin aja gitu, view, jatuh udah, jatuh. Gak ada ampun emang di dunia ini ya. Dunia jahanam ini ya. Oke, ini udah malam. Gua punya firasat buruk sebenarnya, tapi ya udah kita coba. Oke, dia udah pada nge-spawn semua. Oke, saatnya kita lari ya. 3000 mana sih? 2000 harusnya di sini dong. Mana towernya? Di mana towernya? 2400 depan lagi harusnya. Oke. Okay. What? Apaan lagi sih tuh? Sumpah gue cuman pengen naik doang, guys. Pengen naik doang, diganggu dajal lagi gitu kan. Aduh ilah, ini kenapa sih? Ayo naik dong. Bentar ya, gue naik dulu. Bentar. Gak mau tau, gugur berhasil, coy. Tadi gue udah ngeliat golem ya. Kalian ngeliat golem ya kan tadi kan? Ada golem ya kan? Iya benar itu, coy, golem ya, coy. Iya. Oke. Oke. Saya salah, maaf. Oke, okay, gue salah. Oh my god. Oke. Okay. Saatnya kalian keluar. Kenapa kalian kena damage? Oh, kena air hujan. Oke. Okay. Ternyata kalian tidak berguna kalau hujan ya. Oke, okay, mati gua. Oke, okay, I'm dead. Hi. Oke. Okay. Oke, okay, I'm leaving. Hi. Oh, enggak maksud enggak mau nyerang apapun ya. Enggak, saya cuma mau naik doang. Oke, okay, dadah. Oke, okay, gue lihat kan, gue dijatuhin sesuatu lagi, guys. Gue nggak tahu apa yang mencoba untuk menjatuhkan gue. Mungkin gue akan coba untuk ngegali ke dalam ya. Kita pakai cara smart sedikit lah. Nah, kayak gini, cok. Wow. Oke. Okay, gue udah aman gaming. Oke, okay, gue udah aman banget ini. Gila, gue aman banget, cok. Oke. Okay. Entah gimana pun caranya, gue harus selamat, coy. Okay. Oh my god. Okay. No, you're not coming here. No. Die. Get out. Zombie watcher. No. Please. No. Okay. Die. Dah. Okay. Gua aman. Okay. Gua selamat. Oh, ngapain lu di sini? Okay. Oke, okay, apakah gue bisa nyerang dari sini? Percuma hujan, coy. Oke, okay, kita tunggu hujan selesai. Baru abis itu, pergi nggak? Nggak, lu nggak diterima di sini. Minggir nggak? Gue harus cepet-cepet. Poison dari mana? Die. Oke. Oh ini. Si Dajjal satu-satu ini nih. Oke. Okay. Udah gue tutup ya. Aman gaming. Oke, okay, aman. Aman. Gue coba kesini dulu. Gue akan bikin di sini lagi. Mencoba untuk mengamankan diri gue sendiri ya. Oke, okay, enggak jadi. Ampun, Bang. Ini apa sih? Oke. Okay. Kasih hujan lagi, please. Hujannya berhenti dong. Aduh. Heal. Naikin darah gue. Mantap banget gue udah cluster.
Gue demen banget dapet plaster. Oh, gue punya air minum di sini, mantap. Gue punya air minum, mendingan kita minum dulu, coy. Minum gaming dulu ya. Oke, udah dapet air minum. Bisa gak sih gue Gini gue tahu caranya, coy. Kita spawn tapi ke dalam ya. Kita spawn. Mampus, uncir. Gue spawn tapi ke dalam, oke? Masuk semua. Oh my god, dia ke atas dong. Enggak, jangan ke atas itu, bodoh. Ke dalam sini. Mati, anjir. Apalagi tuh, anjir. Oh my god, gila banyak banget, guys. Lihat, guys. Ada bocil-bocilnya juga, cok. Ibu. Ibu. Satu-satunya cara gue adalah coba untuk mengalahkan. No. Zero death. Oh my god. Ayo dong. Bisa. Tenang. Kita akan coba ya. Zero death seperti yang tadi tulisannya ya. Zero death. Tenang. Zero death gaming. Oke, ini hari ini cerah, coy. Hari ini cerah, kita harus berhasil untuk ngelawan bosnya ya. Hari ini hari yang cerah, gue harus berhasil. Harus berhasil, gue gak mau tahu. Oke, di hari yang cerah gini, ini bagus banget nih, kita akan paling gak bisa nge-spawn, coy. Kalau gue bisa nge-spawn, harusnya kita bisa menang ya. Tongkat mana? Oh, tongkat, oke. Tongkat aman. Tempat gaming gue aman. Oh no. Please no. Gue udah mulai nyampe atas nih. Oke, gue udah mulai sampai atas, coy. Please jangan ada macem-macem gitu kan. Oke. Gue akan mengamankan diri gue dengan menutup ini ya. Nah, aman gaming. Gue serangnya dari bawah aja, oke. Kayak gini, coy. Nah, kayak gitu. Anjir dulu nih satu. Oke. Keluar, cok, semua, cok. Keluar semua. Keluarin semua. Serang golem. Oke, serang tuh golem. Ampus gue. Oke, gue aman. Oh my god. Wow. Oke. Apakah berhasil? Yes. Berhasil kah? Good job. Diamond. Recall potion, oke. Ada block of diamond, nice. Ada ender pearl, wah, gue butuh banget ini. Ada ini apa, gue atau broken heart. Ada lapis lazuli block. Ada gold, ada blaze rod. Wow. Kalian ambil aja nih ya. Miner's ring, oke, gak ngerti gue itu apaan. Tapi ini juga gak guna itu sebenarnya. Ini bottle of enchanting gue pakai aja ya. Melon seed string kan gue ambil. Golden apple bakal gue ambil. Ini kalian ambil aja tuh, gak butuh nih ya. Barang-barang kayak gini gue gak butuh, kalian ambil aja ya. Ini gue butuh. Jangan ini ya, ini bagus. Ini blaze bagus banget. Ini glowstone boleh deh. Bone boleh, gue akan coba untuk jinakan ya. Oke, udah kelar, coy. Woo. Harusnya, kalau kata kalian bener, kita ke bawah udah aman banget ya. Harusnya ya. Cuma kita gak tahu nih, bener apa enggak guys, menurut kalian guys. Apakah sudah aman? Kalau enggak, gue mati lagi nih, gawat nih. Gue bawa banyak barang, coy. Gue pakai pan aja deh. Wah, zombie bocil ya. Oke. Mati. Gue mati. No. Struck by a lightning, guys. Kena petir. Literally kena petir. Gue gak ngerti sih apa yang salah dengan dunia ini ya. Tadi gue jatuh gitu kan. Sekarang kena petir gitu, guys. Apalagi abis itu? Hah? Apalagi abis itu gitu? Gue kena apa gitu abis itu ya? Kena ajab gitu gue. Petir. Bayangin guys, petir. Dan kalian tahu itu gue mati di lantai paling tertinggi, coy. Jadi gue gak tau gimana caranya gue untuk naik lagi ya. Kayak gue perlu bikin pickaxe deh. Iya, gue perlu bikin pickaxe dulu. Bentar. Gue perlu I don't know, maybe armor. I don't know. Ugh, man.
Men, serius-serius. Wah, parah banget sih ini. Dajjal banget sih ini dunia, gak bohong gue. Gue baru seneng gitu, baru dapet diamond kan. Baru dapet diamond, guys. Aku baru bersenang-senang gitu kan dapet diamond. Akhirnya dapet diamond, mati. Mati kena petir. Gak ada lagi yang lebih menyedihkan daripada kena petir gitu. Oh, gue tahu kenapa sekarang. Kenapa gak nge-spawn, gue tahu coy. Karena belum mati, sial. Lihat, masih di situ dia. Oke, gue akan ambil barang gue akan coba kalahin ya. Gue kira gue dibohongin kalian gitu kan. Ternyata beneran mungkin ya. Kita coba, oke. Kita buktikan perkataan kalian yang bilang kalau golemnya mati itu semuanya momonya akan mati di dalam towernya. Kita buktikan, oke. Please bakar semua, tolong tidak. No, die, oke, okay, die. Gue pengen ambil barang gue doang, itu doang. Tolong mati semua ya. Apa gue kalian dulu aja guys ya? Sumpah gue kesel banget, sumpah nggak bohong. Gue nggak bisa ambil barang gue coy, gara-gara hewan-hewan dajjal ini anjir. Oke, okay, barang gue nggak tau kemana coy, barang gue sisa segini doang. Gue kehilangan armor gue masih punya diamond tapi ya. Masih punya ini, apalagi yang gue hilang coy. Gue hilang banyak sih. Tapi gue masih punya panah, pedang gue hilang semua ya. Gak apa-apa, gue masih punya panah. Gue gak punya makanan, gue harus turun sih. Gue harus turun bagaimanapun caranya. Gue harus turun, oke. Gue akan pergi dari sini. Oke. Oh no, not you, oke. Gue turun aja, gak apa. Kita kalahin dulu coy. Kita kalahin dulu dajjalnya itu yang di bawah ya. Baru abis itu kita akan kalahin semua yang ada dalamnya ya. Kalau kalian ngibul gitu, kalau kita udah kalahin dan dia masih belum mati juga, berarti ya udah, gue digibulin. Sesimpel itu. Tapi gue harap bener sih, kalau gue udah kalahin golemnya semuanya mati, gue harap ya. Gue akan coba kalian pakai summoner staff karena ini tongkat gila banget sih. Tongkat the best ini. Tongkat the best ya, nggak bohong gue. Tongkat terbaik dan gue punya panah juga akan gue pakai ya. Jadi harusnya kita bisa menang gampang sih. Harusnya, oke. Okay? Hey Dajjal. Gue butuh minum BTW. Gue minum dulu. Gue akan coba untuk keluar semua ya, dajjal-dajjal gue. Ayo keluar semua, serang. Oh my god. Gila dia nyerang pakai gituan coy. Oh my god. Oke. Dia nyerang pakai gituan coy. Gimana caranya tuh? Oke, gue gak ngerti sih apa. Oke, hancur semua barang gue. Oke, nice. Wow, dunia ini sangat indah. Wow, dunia ini sangat indah. Wow, oke. Udah. Mati gak? Bunuh, Ferdinand. Bunuh. Tolong ya. Barang gue udah hilang semua, tolong lah. Paling gak biarkan dia mati gitu. Biar dia banyak banget, gila. Lihat guys. Darah dia banyak banget anjir. Oh my god. Ini gue gak yakin bisa menang sih lawan ginian. Ini gimana menang lawan ginian guys? How? Ya jadi yaudah, videonya akan gue akhir di sini aja. Dan gue ngerti. Ya jadi barang gue semua pasti hilang sih, karena kebakar ya. Kebakar dan diledakin sama dia. Gue gak ngerti itu cara ngalahinnya gimana. Jadi ya sudah. Ya sudah. Bye bye.